Kemudian juga ada mikropenis. Ini buat laki-laki supaya aware gitu ya, ya. dengan ukuran dengan ya. Pen... Ya betul. Uh. Yang mempengaruhi produk sperma itu salah hmm. satunya nih rokok. Hmm. Nah ini akan beresiko kepada uh, nasib si janin atau embrio. Bisa dia gugur, bisa dia cacat. Selama masih merokok lupakan anak. Sperma itu ada masa hidup, ada masa oh. tayang gitu ya. Okay. Jadi kalau sudah menikah dan ingin punya anak uh. hubungan terbaik dua hari sekali. Kalau kita mau lihat di subur tidak, lihat masa haid. Istrinya alergi, alergi suami. Stres itu harus dihindarin. Istri nggak boleh stres, suami nggak boleh stres. Nah, bagi mereka yang ingin ingin punya keturunan, ini wajib dilakukan. Hmm. Tapi kalau nggak mau punya keturunan, ini di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lainers yang ada di rumah uh, untuk kalian yang ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan ataupun yang sekarang juga masih memutuskan untuk sendiri. Kayaknya untuk uh, memutuskan sendiri ataupun menikah itu balik lagi ke keputusan masing-masing. Akan tetapi, ketika kita berbicara tentang kesehatan reproduksi, kayaknya juga menjadi salah satu hal yang uh, kita sama-sama untuk harus aware terhadap bagaimana reproduksi kita bekerja kemudian bagaimana menjaganya dan lain sebagainya hari ini di Line Stock bersama saya Dika Saputra kita akan berbicara kemudian juga membahas sesuatu yang penting bagaimana uh, kesehatan reproduksi manusia baik laki-laki maupun perempuan sudah hadir di studio uh, Line Stock uh, bersama dengan Dr. Lutfi Hardianto. Yang merupakan juga dokter spesialis andrologi yang berpraktek di rumah sakit ibu dan anak, uh, Duren Sawit Jakarta Timur, ini juga merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia atau Persandi. Beliau khusus menangani permasalahan alat reproduksi pada pria, permasalahan ketidaksuburan, dan beberapa penanganan obstek, uh, obstetik lainnya. Oke, selamat datang di lain studio, Dok. Selamat datang, terima kasih. Amin, amin, amin baru pertama kali kita ngobrol ketemu. Yes, of course. Ya, ini menjadi salah satu hal yang penting juga untuk liners yang ada di rumah untuk bagaimana sebenarnya uh, mungkin dijelaskan secara singkat terlebih mm -hmm. dahulu sebagai prolog kita mm -hmm. uh, reproduksi itu seperti apa. Oke, okay, first saya sedikit memperulkan bahwa uh, andrologi itu bidangnya adalah kesehatan reproduksi pria. Jadi tidak hanya alat produksinya dong, mm -hmm. tapi the holding tentang kesehatan reproduksi pria. Tadi pertanyaannya adalah tentang reproduksi. Ya, kalau kita lihat dari asal katanya, re dan produksi, ya, produksi berarti menghasilkan rekan kembali. Jadi, uh -huh. intinya memang eh, seorang laki-laki itu punya peranan atau dituntut untuk bisa melanjutkan generasinya supaya punya keturunan. Gitu ya, dan ini mencakup eh, berbagai macam organ, sih, terutama ya organ reproduksi. Jadi kalau ditanya tadi tentang reproduksi ya itu sesuatu yang sangat penting kaitannya untuk melanjutkan kelanjutan siklus hidup manusia. Artinya emang spesifiknya adalah di kesuburan pria dan juga reproduksi Betul. pria. Kesehatan reproduksi. Kemudian juga ada mikropenis penis. Ya. Ini yang menyebabkan menjadi salah satu penyebab ketidakharmonisan hmm. di dalam rumah tangga. Okay. Ini penyebabnya kenapa dok? Jadi mikro penis itu berarti penisnya mikro, kecil ya? Kecil. Oh itu itu termasuk salah satu hal yang? Oh itu fundamental. Oh. Itu penentu kesuburan dia penentu uh, rumah tangga seseorang. Gitu. Oh, makanya iya. makanya uh, ini buat laki-laki supaya aware gitu yeah. ya dengan ukuran. Iya, ya, betul. Uh, uh, memang katanya ada yang bilang size doesn't matter. Yeah, I don't think so. Yang penting durasi uh, katanya. Not really juga sih ya. Enggak uh, really juga ya. Uh, jadi jadi artinya um, size doesn't matter kalau dia sudah catch up angka normal. Uh, kalau less normal size matter. Oke 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 oke. banget iya. Normalnya dong. Normalnya. Uh, oke. Okay. Berapa tuh? Kalau di literatur yang saya baca itu usia 13 tahun kan mungkin sebagian sudah akil balik gitu ya. Ya. Yeah. Itu panjangnya antara 6,6 sampai 9,3 cm. 9? 6 sampai 9 cm 9 itu sudah centi. sudah cukup 7 sampai 10 deh. Ya. Yeah. Tapi ada bilang Indonesia itu 9 sampai 13 kayak gitu. Okay. Karena saya dapat pasien umur 26 tahun penisnya hanya dua ruas jari. Oh. Cuman memang yang begini tampilannya kayak perempuan. Jadi memang ada penyakit itu yang namanya AIS ya, uh, Androgen Insufficiency Syndrome, oh. di mana memang tubuhnya itu tidak menerima androgen banyak. Androgen itu sebenarnya kayak testosteron lah, hormon laki-laki. Yeah, yeah, yeah. Dia tidak bisa menerima karena ada masalah di reseptornya. Reseptor itu kayak kita kunci gembok, hmm, hmm, ini kunci, hmm. ini gembok, ini kunci ini, hmm. Plek gitu kan. Hmm. Nah ini nih reseptornya nih. Oke. Okay. Kadang-kadang ini jumlahnya kurang, oh. sehingga dia nggak bisa kerja dengan baik nah maka itu pertumbuhan penisnya jadi tidak berkembang, Oh itu kelengkiran genetik sebenarnya. Oh. nah kalau tidak berkembang otomatis penisnya jadi kecil. iya yeah, iya. Yeah, yeah. dan yang pernah saya dapatkan orientasi seksnya dia kepada sesama jenis. oh. dia penis oh. tapi uh -huh. mikro. iya. Yeah. akhirnya orientasinya ke situ. Oh. ini salah satu dampak negatif. makanya pr besarnya gini, kalau seorang ibu punya anak laki-laki mm -hmm. lahir, mm -hmm. dia harus benar-benar cek bahwa memang ada penisnya Dan ada dua tesisnya. Ya. kecil, ya, dan ya. itu bisa kita bisa kita raba. Hmm. Kalau kita nggak yakin, kita bisa USG. Hmm. Setiap tahun ada pertambahan pertambahan panjang. Sepuluh okay. tahun itu kira-kira empat -kira setengah sampai 5,5 cm. lima senti. tahun normalnya ya. Normally, kalau dia nggak mencapai itu nanti dewasa akan segitu doang. Hmm. Misalnya dia bentuk dia angka 4 senti yeah. sampai akhir balik, ya sudah, nah. tuas begitu. Dan ini akan menimbulkan ketidakpedean yeah, Dan, yeah, dan yeah. kalau dinamika jadi masalah rumah tangga Dan seterusnya Itu masih bisa diperbaiki? Kalau sudah akil balik susah ya Sebelum ya harusnya ya? Yes Nah sekarang kita kembali Kenapa terjadi mikropenis? Yeah. Ini kan pertanyaan menarik Mostly orang Jakarta itu Sibuk Papi yeah, yeah. mami kerja Alasannya buat anak yeah, Ajar okay. Sehingga Papi mami menitipkan anaknya makan oleh uh, Kepada uh, Apa namanya yang bantu di rumah lah. ya yeah. si mm Heeh -hmm. Anaknya sukanya makanan junk food. Oke. Okay. Ya bisa ada dibayangkan beli ayam harga goceng, mm -hmm. 5 ribu gede banget gitu. ya yeah. Otomatis nih ayam udah ditreat. Yeah. Kasih antibiotik, dikasih hormon. tuh biasanya tuh mengandung estrogen. Estrogen itu. Estrogen. Estrogen itu dimakan sama anak kita tiap, itu hari, tiap hari sampai dia gemuk. Oke. Okay. lucu nih anaknya, pensi kecil. Karena estrogen akan menghambat pertumbuhan penis si anak tadi. Ternyata yang yang lucu tuh nggak nggak baik juga ya. Bener. Lucu di badan, iya. di penis nggak lucu. lucu. Nanti istri malah terlalu imut, lucu. Kok imut banget Man, iya. gini. Good newsnya, hmm? kita bisa koreksi mikro penis. Kita koreksi. Kita kembali ke normal bisa, selama belum akil balik. Saya punya pasien banyak. Selama belum akil balik masih bisa. Yes, punya? kita bisa treatment, gampang sekali. Cek panjangnya, compare dengan panjang normal. Hmm. Kalau nggak normal kita kasih hormon, satu minggu, dua minggu, sampai enam minggu. Besok cek ulang normal, kita stop. Tahun depan datang lagi, okay. sudah normal belum? Hmm. Nah, kalau dengan normal tembak lagi, oh. sampai nggak akil balik. Oke, oke mana tadi lah. Kadang-kadang lifestyle anak-anak ya, kita, betul, betul, itu yang betul. jadi masalah. Gitu. Terlalu banyak gula, ya, kemudian juga betul. makanan bertepung betul. dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu ya? faktor. Exactly. Oke, oke, oke. Nah, berkaitan dengan kesuburan tadi, yes. dari mikro penis hmm. ini, apakah juga berpengaruh terhadap kesuburan seorang pria atau gimana? Ya tadi kalau dia tes penisnya kecil, hmm. mau nggak mau biasanya Tesisnya ya kecil. Hmm. Biasanya yang seperti ini tesisnya tuh ukuran cuma 3 cm Karena ini kan Penis anak kecil. Iya. Yeah. Ini yang paling 4 cm, 3 cm ini. Ini anak usia mungkin 3-4 tahun. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Testisnya kecil cuman 3 cm gitu loh. Ini panjangnya 3 cm, ini paling 3 3 cc, sorry, 3 cc. Mm -hmm. Kalau dia seperti ini, itu kan tes anak. Mm -hmm. Seringnya tidak produksi sperma yeah, dengan baik gitu loh. Okay. Dan kita nggak bisa gedein di usia baligh enggak bisa itu. Jadi sedini, oh, di... ya. Jadi sedini mungkin harus di Jadi sedikit mungkin harus sudah betul, dideteksi ya. ya. Betul, Oke, oke, oke. Mungkin liners yang ada di rumah sekarang yang sedang mm. menyaksikan tayangan ini silakan diperiksa dulu ya, Dok ya. Ya, yeah, boleh. Periksa mandiri aja lah. Mm. Oh iya, saya kasih <laughs> tahu ya. Jadi cara periksanya gampang. <laughs> Kan ada istilah tidur sendiri bangun berdua nih laki-laki ya. Yeah. Nah, kalau dia tidur sendiri bangun sendiri bahaya <laughs> ya. Karena normalnya bangun ereksi. Kenapa? Karena hormon testosteron okay. ketika pagi diproduksi. Oke. Okay. Jadi bangun dia akan ereksi. Nah, Gini. paling gampang uh -huh. ketika dia bangun ereksi ambil penggaris, tempelin di ujung pangkal penis, uh -huh. panjangnya berapa? Heeh. Uh -huh. Catat. Kalau dia atas 9 cm normal aman. Oke. Okay. Hmm. Tapi di bawah itu Perut terapi, perut terapi gitu. oke, walaupun oke. ya, kita evaluasi lah nanti Yes, gitu. Dan kalau seumpamanya memang ini udah ngerasa, memang ciri-cirinya udah apa yang disampaikan Amat. dengan hmm. dokter tadi. Silakan hmm. ke dokter gitu, spesialis Yes, jangan salah salah datang ya? ya, uh, ya. Itu. datang mana kalau Ma saya? Oh, maerod ya betul juga. <laughs> <laughs> Artinya memang uh, hal semacam itu pun berkaitan hmm. dengan uh, kesehatan reproduksi dan juga kesuburan Pasti. seorang pria gitu Pasti ya. Artinya memang uh, kalau dari uh, habit uh, hmm. ini agar menciptakan apa ya istilahnya sperma yang baik, hmm. se uh, harusnya seperti apa? Apakah dari sisi olahraganya, kemudian hmm. gaya hidup dan lain sebagainya seperti apa harusnya dok? Kembali ke yang tadi nomor hmm. satu, idealkan berat badan. Karena rumusnya berat badan ideal, spermanya bagus. Oke. Okay. Kedua, ada lingkar perut normal laki-laki. Lingkar perut? Yes, itu 90 cm. 90 cm. Hmm, jadi kalau dia berdiri tegak, ambil meteran bahan, hmm. taruh dua jari di bawah pusat, hmm. tarik nafas, dalam terus buang, ketika dibuang habis, ukur panjang berapa? Di atas 90 akan masalah. Okay. Spermanya, bahkan kadang-kadang ereksinya. Di bawah itu normal. Atau celana ukuran tiga dua tiga empat, tiga dua tiga 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 empat lah. tiga yes. ya, Maksimal. 3, 3, ya? Kalau dia empat puluh empat enam sampai delapan puluh something wrong. Yang sering dialami atau yang mungkin juga case yang beberapa case yang uh, dokter mm -hmm. Ada beberapa pasien yang datang ke hmm. dokter. Ini yang hmm. sering terjadi pada pria ini masalah ketidaksuburan atau seperti apa kebanyakan, khususnya di Indonesia atau di rumah sakit yang. Iya ya, ya. sudah banyak data dan fakta yang uh, tampil di jurnal internasional bahwa untuk uh, kehamilan itu kan mau dibutuhkan sperma yang baik. Kalau hmm. kita periksa sperma di mikroskop atau dalam sperma analisis ya kita men menilai tiga poin paling tidak ya jumlahnya dan kualitasnya itu berarti kecepatannya sama bentuk kepala sperma hmm. ya. Tiga ini menjadi salah satu penentu. Ditambah lagi nanti ada namanya fragmentasi DNA dan masih banyak sebenarnya, tapi tiga itu sudah cukup mencerminkan kesuburan seorang laki-laki gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, kalau ditanya permasalahan apa yang didapat ya, tadi tampilan sperma yang kurang baik. Hmm. Gitu. Dan itu kita bisa uh, mengenali dari dari fisiknya juga bisa, dari sisi usianya juga bisa. Dari habitnya juga bisa, dari pekerjaannya juga bisa. Jadi memang di dalam kita menginterview atau menganalisis pasien holistik yang kita tanya. Uh, untuk mempengaruhi faktor agar mendapatkan sperma yang standar dalam artian ya, kesuburan betul. yang baik itu seperti hmm. apa harusnya sebagai seorang laki-laki dok? Perma analisis yang normal itu tentu melibatkan banyak faktor. Ya. Pertama pasti usia. Usia produktif akan lebih mudah mencapai, mendapatkan sperma yang baik. Hmm antara 20 sampai 40 tahun kira-kira. Di atas 40 apalagi di atas 45 memang normalnya sudah mengalami penurunan baik produksi maupun kualitas walaupun tidak selalu. Selain dari usia tadi tampilan fisik. Kalau dia terlalu gemuk, berat badan tidak ideal, jadi di andrologi itu kita menganut rumus tinggi badan dikurang 100 plus minus 2 dikurang 100 hmm. let's plus say tinggi 170 hmm. Ya. kurang 100 170 kan ya, 70. maka berat badan ideal dia itu 68 sampai 72 di minus 2 tadi ya iya plus oh. minus 2 kalau di range begitu hmm. harusnya spermanya oke okay. hmm. tapi kalau di bawah itu apalagi di atas itu biasanya ada masalah. Artinya katakanlah ketika memang berat badannya melebihi dari angka yang sudah dokter sampaikan tadi ini yes. beresiko ya terhadap sangat hormonnya. beresiko, exactly. Okay. Kemudian uh, misalkan di satu case nih dia mm. berat badannya ideal, mm -hmm. misalkan uh, berat badan kurang 100 kemudian yeah. di minus dua lagi yeah. 20 gitu. Mm. Akan tetapi pola pola hidup yes. atau habitnya, misalkan mm -hmm. kayak memang bekerjanya shift gitu mm -hmm. atau kerjanya Banyakannya begadang, mm -hmm. kemudian mm -hmm. juga pola sarapan yang tidak teratur dan Betul. lain sebagainya. Apakah itu juga akan mempengaruhi atau bagaimana? Sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi pada produk sperma itu. Atau bahasa umumnya itu proses spermatogenesis. Mm -hmm. Pembentukan sperma di testis. Salah mm -hmm. satunya nih, rokok. Dia mengandung banyak uh, toksik, radikal bebas, racun yang bisa mengaruhi pada produksi sperma. Mm. Jadi sperma produksi tetap berjalan, tapi kemasukan racun hasilnya jelek. Nah, nah ini akan beresiko kepada... Nasib si janin atau Embrio bisa dia gugur, bisa dia cacat. Oh. Maka saya, kalau kepada pasien Ekstrim hmm, hmm. selama masih merokok lupakan anak e, karena memang kondisi ini jadi debating di antara suami dan istri. Ya, betul, betul. Dan istri paling seneng tuh, kalau saya nasihin suami tentang rokok, <laughs> dia tenang. <laughs> ini thank you, thank you, ya, betul. Ada <laughs> <timnya> ya, kan? <laughs> Karena dia ngomong minta suami berhenti rokok, gak akan bisa yeah, gitu yeah. Kalau saya ngomong biasanya saya lebih diikuti karena memang tahu dampak yang didapat hmm. Hmm. yang kedua tadi, ya pola makan. Okay. banyak makan lemak tadi berat badan berlebih ideal kan kelebihan lemak tuh mm -hmm. lemak itu akan mengacaukan kondisi dari sperma itu sendiri dan satu lagi yang perlu kita ingat di dalam kepala sperma itu ada inti sperma namanya DNA sperma okay. nah, kalau orang gemuk itu rusak perokok itu rusak kalau rusak waktu dia penetrasi menembus telur dia bisa menghamili bisa membuahan mm -hmm. tapi nggak bisa bertahan lama, Keguguran terjadi Keguguran sebuahnya. biasanya. Oh. Tadi kalaupun dia lahir, biasa abnormal. Hmm. Makanya rokok kita stop. Bahkan kadang-kadang gak bisa nempel sama sekali. Karena pengaruh itu tadi. Iya. Hmm. Jadi pokoknya faktor eksternal yang merusak di badan, yang sifatnya toxic. Hmm, hmm, hmm. Rokok, alkohol, vape. Ini hmm, lagi suruhin hmm. vaping. Iya hmm. ya, sekarang lagi banyak banget. Iya e, lagi, uh, lagi booming. Saya yeah. gak tahu ya. Indonesia ini begitu booming, di, di Amerika di-stop loh. Iya. Yeah. Saya yeah. gak tahu pemikiran orang Indonesia seperti apa. FOMO ya, <laughs> ya. FOMO ya. Hmm. ya. Jadi, testis laki-laki itu... Normalnya kan dua ya, dua. Terus yeah. dia kadang-kadang uh, tinggi sebelah, that's normal sebenarnya mm -hmm. gitu ya. Uh, salah satu kan di bawah, satu di atas, itu normal. Uh, terus ada size normalnya juga, oh, ada 15 size cc juga. sampai 20-an. Mm -hmm. Jadi analoginya gini, tesis itu pabrik, Oke. Okay. bahan bakunya sih hormon, mm -hmm. produknya sperma. Mm -hmm. Karena kalau pabrik gula, kemasukan tebu mm -hmm. tapi yang kena hama, kan gulanya jelek. Yeah. Nah itu analoginya. Outputnya jelek size dari tesis pun penting. Sperma itu ada masa hidup ada masa nah. tayang gitu ya okay. dia mateng kalau dari WHO itu per 48 jam per 48, 48 jam. jam Jadi kalau sudah menikah dan ingin punya anak ah. hubungan terbaik dua hari sekali. Schedule kan dengan baik, dua hari sekali ya. Yes. Senin pagi jam 7, Ush. Rabu pagi jam 7, Jumat pagi jam 7 Kalau sehari lebih dari satu kali, sperma-nya enggak mateng. Oh. Atau tiap hari enggak oh. akan mateng, bahaya juga. Kalau tiap bahaya. hari bahaya, iya, iya, iya. atau kelamaan ini saya meluruskan durasi, durasi ya, durasi nomik. Eh, dura ini, uh, ya, jarak ya, jarak, jarak, ya. jarak gitu ya. Jadi kita frekuensi paling tiga tidak dua-tiga kali per minggu. Hmm. Kalau ditaruh lama, sperma kan rusak. Oh. Jadi kan tesis nih, yeah. dia produce sperm, taruh di namanya PDDMIS gitu ya. Oh. Storage-nya tuh PDDMIS. Tuh dua hari dia mateng tuh. Oh. Kalau dia keluarkan dia bisa membuahi. Terus yang belakang maju lagi nih, dua hari mateng lagi. Mm -hmm. Karena kalau ini dua-dua hari disim, datang lagi dua hari, datang lagi. Terus numpuk semua, di sini mati. Storage-nya itu kan. penuh gitu Storage ya? Storage kepenuhan, pertama keluar yang jelek. Oh. Gitu, jadi memang pola hubungannya harus dibikin dua hari sekali idealnya dua hari sekali ya dua ya. tiga hari lah saya sampai tiga sama pasien mm -hmm. saya nggak tahu ya orang Jakarta ya A little bit weird buat saya gitu karena mm -hmm. kalau saya minta dua hari sekali tuh ah dua hari sekali <laughs> kenapa saya bilang ada masalah bapak ibu iya dok itu buat kita beban karena kita tuh kerja segala macam ah. ada juga yang istrinya ibu rumah tangga nih mm -hmm. si pas suami dia uh, ke keluarnya capek Gitu kan. capek, iya. Nah, kalau capek nggak mau hubungan kan, gitu. Saya so, sampai tiga ngomongnya Bu, mau ya. ibu punya anak gak Kalau dia tidak bisa dua hari sekali, hmm. ada solusi lain. Gimana tuh? Ya, dia harus uh, melakukan apa namanya promilnya hmm. dengan cara inseminasi. Inseminasi. Yes. Jadi kalau dia hubungan biasa suami istri mm -hmm. di mana penis penetrasi kepada vagina istri mm -hmm. lalu dia ejakulasi sperma akan ada di mulut rahim terus dia akan berenang masuk ke dalam menuju si sel telur dalam rahim mm -hmm. at least takes time 9 jam jadi mm -hmm. nah, memang butuh uh, sperma yang high quality maka tidak salah kalau duta mengatakan pejantan tangguh gitu ya betul perenang <laughs> nah, hebat perenang ulung pernah. nih ya dok <laughs> <laughs> yeah, yeah. <laughs> itu kan butuh waktu nah yeah. kalau kalau dia yang waktunya nggak bisa gitu, ya kita atur dengan inseminasi. Jadi, okay. kita kita bisa arrange kapan yeah. masuk subur si istri atau ovulasi, sperma kita minta, kita proses di laboratorium, kita seprotkan tubuh si istri. Dan dia, kalau tadi hubungan kan sperma masuk nih. Di, di mulut rahim ya mm -hmm. kalau inseminasi dikasih kayak kanul atau selang masuk dari vagina tss, langsung ke dalam rahim Cus, sebenarnya udah di ujung oh. dia udah dekat dia nggak perlu 9 jam lagi manual begitu jadinya ya dengan... mau tidak mau karena, untuk mendapatkan mm -hmm. karena kasus seperti ini tidak hanya orang yang mau hubungan termasuk orang yang LDR oh. ketemu seminggu si sekali Jadi, ya, ya kita nggak ya. bisa memaksakan mereka dua sekali juga gitu betul, kan ya? betul, betul. ada pasal saya unik dok dok kok suami saya gemuk tapi sperma jelek jelek ya tuh temennya gemuk anaknya lima Uh. suami saya enggak ngerokok, kok teman saya, teman yang ngerokok kok anaknya 5. Normal jadi, artinya. Jadi back to uh, individu. Yeah, yeah, Karena yeah. jadi dengan seperti itu aja dia masih punya anak gitu. Ya. Hmm. Kalau dia lebih normal ah lebih baik lagi anaknya gitu loh. Oke, okay, oke. Okay, nah, okay, sementara okay. di pas yang satu lagi beda. Sedikit oh. berubah sudah tidak baik buat dia kondisi. Nah ini ini jangan samaratan. Ini kadang-kadang kita di judge dari pasien begitu tuh. Hmm, oh itu kok normal itu? Gak bisa begitu. Iya, 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 gitu. iya. Oke okay, artinya kalau kita berbicara tentang masalah kesuburan tadi, salah satu hmm. faktornya adalah lingkar pinggang tadi harus Betul. harus uh, tidak boleh melebihi 90 Betul. Kemudian juga berat badan. Hmm, itu iya. caranya olahraga dan lain sebagainya nah, lah okay. Olahraga juga sebenarnya kalau dari WHO, uh -huh. kalau dia sedang promil, olahraga olahraga yang diperbolehkan itu hanya jalan cepat. Oh. Hmm, jalan cepat sekitar 30 menit sehari dan itu durasinya seminggu lima kali, 150 menit. Oke, kalau kalau olahraganya misalkan kayak uh, sekarang yang lagi hmm. booming memang hmm. di Indonesia pun banyak hmm. main bola gitu. Hmm. Itu kalau pro promil apakah itu berpengaruh terhadap spermanya, Dok? Yang saya baca belum ada parameter sperma yang bisa membaik dengan sepak bola. Bola, futsal, poli, badminton, tenis gym, whatever hmm. itu tidak memperbaiki sperma. performa dari sperma kalau okay. jalan cepet ada oh. makanya kalau ditanya, olahraga apa dok? Cuman itu jalan cepet? yes kalau boleh kan olahraga? ya eh, boleh-boleh aja ya yeah, yeah, yeah. cuman gini satu minggu itu memang 150 menit 100? 50 menit 50 menit any kind sport activity hmm, dan hmm. itu sebenarnya untuk kesehatan sih yeah. generally yeah. uh, kalau dia di atas 150 menit seminggu hmm, hmm. justru dia akan menghasilkan radikal bebas oh. yang mana radikal bebas ini akan mengaruhi pada Proses menentukan sperma tadi, toksik tadi Kalau udah over olahraganya yes. oh. sehingga tadi yang saya bilang isi kepala sperma atau DNA-nya tuh jadi rusak Maka hmm. kita bisa predik, mungkin ini jadi susah juga Iya, iya, iya Walaupun ya, ya. olahraga gitu, ya, ya. walaupun atletis badannya Oke okay. Gitu Artinya memang nggak uh, semua apa namanya durasi olahraga itu tidak menentukan sperma itu baik dan tidak juga Yang penting 150 menit ya kurang ya. lebih ya dalam Tapi kalau untuk olahraga minit. yang tepat sperma ya tadi, ya. hanya jalan cepat Jalan cepat, oke, oke. Kenapa dok kalau seumpamanya laki-laki juga pengaruh terhadap, misalkan kita ereksi bisa nih, hmm. tapi dia masih stres dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Hmm. Apakah itu sperma juga berpengaruh terhadap? Oke, okay, jadi proses sperma atau genesis sebenarnya takes time paling ada yang bilang 60-70 ya, saya paling senang 70 hari. Jadi kalau kita treat si pasien nih, tanggal 1 Januari, spermanya akan baik di tanggal 10 Maret, oke okay. 30-30-10, yeah. jadi ceknya di situ tuh ya. Uh, ini proses spermatogenesis, hmm. gitu kan, ya. Nah, kalau dia uh, apa namanya ada masalah di situ, ya, terus dia melakukan Pemisahan lebih cepat, biasanya sperma juga nggak bagus. Hmm. Jadi uh, kita upayakan treatment pasien itu sesuai dengan waktunya. Hmm. Ini supaya dapat sperma yang bagus. Hmm. Kalau dia apa namanya? Uh, terlalu cepat ya biasanya sperma juga kurang bagus. walaupun sih kita biasanya tiap bulan kita cek ulang tuh spermanya loh. Hmm. kalau udah bagus ya kita skip. Kalau kita tadi sudah berbicara dari sisi wanita tuh banyak, ba eh sorry maaf hmm. uh, pria itu okay. banyak banget faktor yang menyebabkan hmm. kesuburan dan juga ketidaksuburan. Hmm. Kita beralih ke wanita, dong. Yeah. Karena kita okay. diciptakan di muka bumi ini cuma dua, laki-laki dan wanita, dong. Betul. Kemudian okay. dari sisi reproduksi wanita, hmm. dikatakan uh, reproduksi wanita yang subur atau yang baik ini yang se hmm. seperti apa, dong? Oke, okay. jadi kalau kita beralih wanita, yang normal itu kan setiap bulan haid. Hmm. Kalau dia tiap bulan haid, berarti kita bisa prediksi tiap bulan telurnya matang atau ovulasi. Nah, tinggal kita evaluasi nih gimana telurnya nih. Oke. Okay. Karena telur istri atau wanita tuh ada size-nya juga tuh. Terus ada isinya, terus sperma nembus, nembus inti sel baru pembuahan. Gitu. Itu. Kalau dilihat pakai mikroskop begitu gak? Bisa kelihatan. Apalagi bayi tabung sangat gampang kelihatan sekali tuh. Cuman memang sangat kecil gitu ya. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi intinya gini. Kalau kita mau lihat di subur atau tidak lihat masa haid. Kita selalu bertanya gimana haid hmm. teratur atau tidak Bu? Oke teratur. Siklusnya gimana? Tetap dok 30 hari. 30 hmm. hari itu siklus berarti tanggal 1 dapat tanggal 30 dapat. Ya. Yeah. Bulan depan 30 lagi yeah. dan seterusnya. Oh maju dua hari dok berarti satu sekarang bulan depan 28, bulan depan 26, dan seterusnya. Hmm. Nah okay, okay, masa okay. subur itu kan jatuhnya 14 hari sebelum haid berikut. Mm hmm. Ini bagi mereka yang siklusnya tepat enak hitungnya. Iya. Yeah. Ya, tanggal 1 dapat, 30 dapat, berarti siklus uh, masa suburnya tanggal 16, tanggal 16. 30 kurang 14 kan? Betul. Tanggal 16. Mm -hmm. Maka kalau mau punya anak, 16 wajib hubungan. Iya. Yeah. Plus minus 2 hari lah. Iya, yeah, yeah. Karena kita tunggu sperma matang. Mm -hmm. Jadi hari 14 dari haid pertama nih, 14, 16, 18 hubungan. Mm -hmm. Sisanya enggak efektif. Oke. Okay. Ini karena sebelum 14 telur belum matang. Mm hmm. Setelah 18 telurnya udah rusak, jadi oh. ini di luar ini nggak efektif gitu ya okay, okay. nah bagi mereka yang ingin, ingin punya keturunan ini wajib dilakukan mm -hmm. tapi kalau gak mau punya keturunan ini di skip oke okay. atau tidak di dalam yeah, 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 iya gitu. yeah, iya yeah. kalau yang ini mau tiap hari dua hari sekali nggak efektif mm -hmm. lu belum matang nggak akan jadi, sama dengan yang di belakang artinya gitu. kalau semuanya mereka yang belum menginginkan anak dua hari sekali itu udah paling bagus ya dok ya yang ingin punya anak ya nggak yes. enggak, enggak enggak maksudnya Kalo belum punya belum, anak belum bebas bebas, bebas aja ah masa subur dihindarin oke okay, itu terus itu dari sisi heightnya hmm. dari penambahan fisik itu oh, ya Berat badan juga. juga pengaruh besar sama dengan laki-laki sekarang tuh banyak di Jakarta yang ditemui kasus namanya PCOS Apa itu dok? Polycystic ovarium syndrome jadi indung telurnya itu produksi telur banyak tapi kecil-kecil kalau dia kecil nggak bisa mateng kalau nggak mateng nggak bisa dibuahi sama sperma dan ah. itu cirinya daur hatinya mundur-mundur terus. Bulan ini dapat dok, dua bulan lagi baru dapat, eh dapat lagi tiga bulan lagi. Itu PCOS biasanya. Kalau berat badannya berlebih, oh itu pengaruhnya dari berat badan ya? Salah satunya. Jadi ada teori berat badan, teori uh, insulin resistensi, hmm. ada teori testosteron berlebih, dan okay. macam-macam. Itu um, bidang objin lah. Berat berat hmm. badan yang ideal kalau tadi kan cowok kan hmm. dokter bilang apakah sama dengan cowok? Kalau hmm. yang saya tahu harus sedikit berbeda. Mereka tuh di perempuan tinggi badan per kurang 100 plus minus 5. Oh, ditambah malah ya? Ya plus minus 5 oh, 160 kurang 160 plus minus 5 55 sampai 65 Oke okay. Tapi bagusnya di 60-an lah hmm. Karena 60-an berat badannya ideal Telurnya mateng aman Oke okay, oke okay, gitu. okay, okay. Satu yang tadi saya lupa sampaikan Di kedua pas di kedua ini Calon uh, suami istri Stres itu harus dihindarin Istri nggak boleh stres Suami nggak boleh stres Itu juga pengaruh? Sangat Karena secara teori Stres itu akan memicu naiknya hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu kerjanya berlawanan dengan testosteron. Hmm. Kalau testosteron produksi sperma, kalau ini menghambat produksi sperma. Oke. Okay. Kalau dia terlalu tinggi bahkan nggak bisa ereksi. Hmm. Kalau pada wanita, testosteron yang uh, prolaktin yang tinggi akan menekan pertumbuhan sel telur. Oke. Okay, okay. Maka kalau wanita stres, biasanya haidnya berantakan. Karena hmm. telurnya nggak pernah mencapai kematangan. Kalau nggak pernah matang, susah untuk haid gitu hmm. loh. Jadi itu memang harus dihindari kedua-duanya. Okay artinya uh, memang kalau mau promil ya gimana caranya buat istri nggak stres tadi ya dan suaminya uh, iya dan su suaminya juga nggak boleh dua-dua nggak oh. boleh stres yang unik gini nih dok kita tuh hubungan bisa dua hari sekali dok hmm. tapi ketika suami saya bilang mas jangan lupa ya nanti malam subur oh. malah gak bisa ereksi <laughs> karena dia punya beban mental iya, betul. jangan sampai ketika dia berbuat nggak bisa mengamili gitu loh iya 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 jadi merasa sia-sia jadi sebenarnya enjoy aja lah gitu ya enjoy your life sekarang itu kan lagi musim banget junk food lah kita oh, katakan okay. seperti itu macem-macem banget sekarang hmm. dok ada hmm. namanya telur gulung betul. lah telur digulung apa betul. telur diaci lah segala macam lah pokoknya apa-apa ini kan cewek hmm. suka banget ya, demen betul. banget yang begini-begini hmm. dok karena diet dia ya yeah. gitu. <laughs> tapi makanannya yang begitu dok nah ini apakah berpengaruh juga terhadap kesuburan iya jadi ini. memang makanan sehat punya peranan penting ya lagi perempuan sama Larinya tuh ke regulasi hormon yang bermasalah. Kalau hormon bermasalah, balik lagi sperma juga bermasalah. Regulasi hormon perempuan bermasalah, telurnya bermasalah. Hmm. Itu pola pola makan juga sama kayak kita beli gorengan ya. Oke. Okay. Kita sepakat ya. Semakin item minyak semakin enak. Iya yeah, betul. Iya <laughs> kan. Itu kalau tinggi. Yang semakin hitam itu? Makin itu, makin tinggi kolesterolnya, kita konsumsi, regulasi lemaknya bermasalah. Terus, makanan jangkut tadi, pertanyaannya hmm. bagus. Yang saya dapat informasi itu, kita piara hmm. lele, kita piara ayam kampung gitu ya, ternyata dikasih pelet. Ah ya, betul. Pelet ternyata mengandung estrogen tadi. Jadi estrogen kita makan terus. Lama-lama ketinggian kan, hmm. regulasi hormon jadi berantakan lagi. Hmm. Jadi memang bagusnya pola makan sehat gitu ya. Okay. Ayam, kayak lele, kayak apalagi ya bebek, apalagi gitu ya burung hmm. itu biasanya bermasalah tuh, kolesterolnya tinggi tuh, jadi makan ya secukupnya lah. Oke, kalau Begitu. untuk uh, misalkan uh, liners lagi me menjalani program hamil untuk wanita itu apakah memang ada makanan khusus untuk mereka agar agar apa mm. ya, agar baik atau seperti apa, Dok? Kalau makanannya balik lagi ya pola hidup sehat aja sih. Pas sehat sempurna. Gak ada yang selayur, khusus gitu ya? buah, tidak. Hmm. Kemudian hmm. untuk dukungan uh, mental pasangan, hmm. jika sudah terdiagnosis masalah kesuburan apakah ini bisa diobati atau seperti apa, Dok? Iya, jadi kalau bicara mental memang ternyata perannya besar juga ya di mata pasien itu saya banyak pasien itu sampai nggak bisa hubungan suami istri ketika orang tuanya sang suami selalu uh, ikut campur contoh gini pasien saya itu, nginep di rumah orang tuanya si suami gitu ya. Mm -hmm. tiap pagi ibunya tuh megang rambut si mantunya yang perempuan kok gak basah kok nggak basah kan dianggap nggak hubungan oh sampai segitunya exactly terus kapan dong mama punya bayi ini Punya cucu gitu, hmm. ini tekanan batin buat kedua-duanya. Oke, okay, oke. Okay, okay. Sehingga si laki juga merasa uh, tertekan, apalagi yang perempuan. Yeah. Sampai saya panggil ibunya, bu besok-besok gak usah ikut campur. bu oh, Ibu kayak gini, mereka bisa bubar, saya bilang. Oh, oh. Berat ini. Okay. Akhirnya ibunya mengundurkan diri dari itu. Oh. Kemudian juga ada yang uh, suku tertentu lah ya. Hmm. Ada yang uh, ingin anaknya itu laki-laki, ingin -laki punya cucu gitu kan mm. niatnya mau menyalahkan yang perempuan tapi yeah. ternyata masalahnya laki-laki sperma mm. jelek segala macam mm. gitu ya jadi emang nih kasus yang banyak jadi masyarakat okay. dan tidak kalah pentingnya ketika kayak lebaran gitu atau natalan ketemu keluarga besar mm. ditanya tuh kapan punya anak tuh baru nikah udah udah hamil mm. wah nggak bisa nih ngomongnya enak yeah. tapi di pasien itu punya dampak yang sangat luar Psychisnya biasa psikisnya itu ya psikisnya dan... kena banget gitu kena mental dia okay, okay, nah okay. itu uh, sampai ada pasien saya saya nggak mau pulang kampung tuh Kenapa? Saya takut ditanya sama keluarga, oh. karena pertanyaan itu akan selalu timbul hmm. gitu. dan di compare dengan pasangan baru menikah yang sudah langsung hamil. Kan yeah. case by case yang yeah, bisa betul, disalahkan. betul-betul. Artinya gitu. memang uh... Ini juga harus aware terhadap mental juga betul. ya. Ketika punya temen yang memang hmm. belum 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 mendapatkan rezeki itu ya udah nggak usah betul. kepo atau <laughs> menghukumi kok belum yeah. punya anak, kok yeah. ini udah lah gitu ya. Simple nanyanya yeah. bekasnya dalam. Dalam banget. banget karena mereka betul. berusaha kan, yeah. berupaya Spend untuk. Spend money udah unlimited kalau begitu kan. Iya 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 betul betul betul. Oke okay, oke. Okay. Kemudian um, misal udah terkena diagnosis masalah kesuburan, Dok. Mm cepat nggak sih untuk recovery-nya? Kalau dibilang laki-laki tadi yang saya sampaikan sebenarnya recovery-nya tuh cukup tiga bulan. Jadi kalau ada masalah sperma kurang, asal ada nih, mm -hmm. asal ada tesisnya oke, mungkin regulasi hormon, pola hidup segala macam kita perbaiki tiga bulan back to normal. Bahkan lah ada yang sebulan, ada yang dua bulan. Mm. Nah, itu laki-laki paling gampang. Nah kalau perempuan ini memang kompleks itulah, complicated dari mulai hormon, sel telur, stres, Penyakitnya kista miom hmm. dan macam-macam. Hmm. Kan kalau kita bicara pengen punya anak, yang berperan cuma dua kan, yeah. ya suami sama istri doang. Yeah. Nah, suami paling gampang sperma doang. Mm -hmm. Yang susah kalau spermanya nol, nol nggak keluar, bikin sampai ada. Ini yeah, PR pemikiran deh. besar gitu. Ya. Mm -hmm. Tapi kalau ada cuma satu dua ekor saja, kita mm -hmm. ketemu, kita upgrade biasanya lebih mudah. Nah oke, itu sperma oke, oke. paling simpel lah, tapi kalau udah bidang istri ini, ini butuh panjang waktu biasanya. Karena banyak, e, banyak hal yang perlu bidang, treatment bidang. ya. Karena tugas dokter itu kan gini ya, kita mencari penyebab kenapa pasangan ini sulit punya anak. Hmm. Semuanya kita buka datanya, satu persatu kita breakdown. Oke. Okay. Kita explore, kita breakdown, kita eliminasi, tinggal tunggu. Oh belum, oh jangan-jangan ini, oh belum nih, udah semua stok selesai. Kalau dua-duanya normal, kok gak hamil juga? Itu baru pertanyaan bagus. Oke. Okay. Kenapa bisa begitu? <laughs> Oke. Okay. Kalau dua-duanya normal kok nggak hamil-hamil nih. Mm -mm. Nah. Ada contoh di masa lalu. Mm -hmm. Tom Cruise nikah sama Nicole Kidman, mm -hmm. nikah nggak punya anak, mm. split punya anak dua-duanya. Mm -hmm. Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Oke. Okay. Jadi kalau ini 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 saya bicara bidang estigasi di Jepang ya. Iya yeah, iya. Yeah. Ini ilmu kontroversi, itu Hmm. Objen ada yang pro ada yang kontra okay. nah, itu sih saya no big deal gitu ya hmm. tapi kalau kita sebagai masyarakat saintifik gitu hmm. ya hmm. ada bukti ada evidence hmm. okay. ya kita boleh mencoba sebenarnya jangan di, dinaifkan gitu ya nah yang saya pelajari di Jepang itu kalau suami istri normal kok nggak punya anak kemungkinan besar istrinya alergi sperma suaminya sendiri ah alergi yes baru kan? seru ini istrinya alergi sperma suami Prinsipnya gini loh, ini tubuh iya, kayak orang makan lah, hmm. masuk udang oke, okay. orang makan hmm. ini makan nggak gatel. Oh, ini gatel yang salah siapa? Tubuhnya bukan udangnya dong, ada case begitu dong, ada jadi ada istri atau perempuan yang responnya itu over, berlebih, terhadap spermanya suaminya sendiri. Hmm. Kan normally sperma masuk bisa membuahi, yeah. tapi ada yang masuk, gak membuahi, makin sering masuk, makin sus susah membuahi. Oh. Karena kalau bahasa gampangnya, karena masuk istrinya mengenal sebagai benda asing, dia bikin blocking, dia bikin benteng, bikin pagar mm -hmm. Masuk dua kali, pagarnya double okay. Tiga kali, triple terus, semakin lama dia menikah, semakin bagus si uh, status sperma, mm -hmm. semakin sering dia berhubungan, semakin tinggi ketebalan, alergi sperma itu. Sehingga dia harus ditreat dulu, yang paling signifikan atau paling tinggi masalah algi sperma sebenarnya kayak peristiwa alergi al al biasa hmm. kita tinggal tanya bu, kalau habis hubungan gatel gak? oh itu gatel juga? kalau dia terlalu tinggi gatel seperti kayak makan udang seperti kayak makan telur gitu loh kalau itu ada treatment gitu loh dan Gaya. kita ada treatmentnya gitu loh hmm. nanti kita perbaiki dan Alhamdulillah banyak lah pasien ter, tertolong masalah itu hmm. banyak pasien bagi pasien saya juga bukan hanya orang awam ya dokter hmm. pun banyak gitu dia Gaya bilang gitu dok ya? saya kayak kayak textbook katanya kenapa periksa nilai alergi sperma tinggi turunin normal plek, langsung ngambil oh. ternyata banyak juga pasien seperti itu hmm. gitu. oh. nah metodenya cairan di situ dengan darah istri sama serumnya okay. mengandung antibody hmm. kita ambil serum istri darah istri kita masukkan sperma hmm. kalau di mikroskop dia gerak lincah hmm. di sini mati. alergi sperma treatment dong okay. istrinya di treatment ya pasti ah. nah um, kita bisa mengenal sebenarnya tipe-tipe hmm. seperti ini tadi dari anamnesis misalnya kalau habis subukan sekitar paha atau kemaluan si istri hmm. yang tidak kalah pentingnya kalau dia punya imun yang cukup baik jarang hmm. sakit itu kuncinya hmm. tuh keyword saya sering nanya pada pasien hmm. bu Sering sakit, jarang sakit Jarang dok Terakhir sakit tahun berapa saya bilang lima tahun yang lalu Artinya apa? Imunnya kan tinggi yeah. Kalau imun tinggi Bakteri masuk nggak bisa dong Dia block tuh antibakteri yeah, bakteri yeah. Masuk double Double juga sih blockingnya mm. Masuk virus tutup lagi Jamur tutup Terus semua tutup okay. The Art problem is mm. Sperma suami juga sama kayak Ketutup si Ketutup juga itu. ya Ketutup juga oh Malah jadi problem juga ketika imunnya tinggi yeah. ya Itu tidak bisa kita periksa sebelum sperma terpapar di tubuh istri Iya mm. yeah, iya yeah, iya yeah. Yang kecuali kalau istrinya atau dia pernah hubungan sebelum nikah itu mm. beda cerita. Gitu. Mm. Tapi kalau normalnya dia harus hubungan dulu, sperma terpapar baru timbul. Uniknya gini, ada orang-orang terpasangan yang alergi di ketika ingin anak pertama. Mm. Jadi yang pertama sudah susah tuh. Yeah. Imun tinggi kan, mm. alergi tinggi susah hamil. Mm. Yang unik ada dia punya anak satu dulu, anak kedua dia susah dapat. Okay. Alergi timbul setelah anak satu anak pertama lahir. Dan seterusnya. Jadi emang ini case by case. Saya mencintai dunia ini hmm. karena memang tiap pasien tuh treatmentnya beda-beda gitu loh. Banyak Strateginya, case Strateginya, iya gitu eh, beda-beda. Dan okay, okay. ya kita satisfied lah kalau dia bisa hamil kan gitu. Iya, iya. Kemudian uh, ketika sedang hamil nih dok. Iya. Sedang hamil nih istrinya. Boleh hubungan apa enggak gitu? Iya. Boleh, boleh atau enggak itu dok? Boleh. Sangat Di, boleh. Dihamil ke berapa? dari mulai yang pertama hamil juga boleh kok. Ada rambu-rambunya. Oke. Okay. Kalau dia merasa habis hubungan sperma masuk, dia merasa mulas atau sakit perut, stop buang dalam. Jadi intinya selama tidak ada keluhan dari hubungan oh, seks itu, nggak iya. ada masalah. Saya nggak tahu ya, banyak saran-saran orang apalagi objin itu, pas sudah mendekati lahiran, hubunganlah sering-sering. Hmm. Kenapa? Karena dia memasukkan memasuk prostaglandin tadi itu hmm. supaya istilahnya mulusnya bagus. Oh, gitu. Walaupun dalam penelitian tuh ada yang ini ada ada reseptornya nih prostaglandin. Ada yang nggak punya reseptor yang tadi saya bilang kunci hmm, gembok. Hmm, ini hmm. ada ada gembok yang cocok sama kunci dia nih. Hmm. Ayo lakukan supaya dia mulusnya bagus, hamilnya eh, lahiran cepat. Okay. Tapi ada juga yang tidak punya reseptor itu teori-teori yang berkembang itu. <laughs> Tapi yeah, yeah, yeah. kalau dia punya prostaglandin dan bisa memicu rahim itu kontraksi mm -hmm. cepat lahir. Oh, Gito. malah lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke. Okay. Kemudian dok untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan keluarga dan perawatan kesehatan reproduksi tipsnya lah dok. Apa kasih untuk pemirsa di rumah? Seimbang kehidupannya. Iya hmm. gini. Jadi uh, keduanya harus sepakat untuk pola hidup sehat. Ya satu. Hmm. Jadi pola makannya di range yang bagus. Menunya di setting yang baik. Hmm. Upayakan ada olahraga. Oke. Okay. Tidak harus bareng sih, kan mungkin suami hobinya badminton, Iya yeah. hobinya futsal, kan nah mungkin istri ajak main futsal gitu kan, mungkin nonton doang. <laughs> Dan nonton dia makannya biasanya mie rebus. rebus, pakai telur. <laughs> pakai telur kan asik tuh. Iya yeah, cabai rawitnya Jadi, banyak. Jadi teratur, pola makannya dijaga. Paling umum okay. sih sebenarnya memang menjaga berat badan ideal. Ketika berat badan ideal masuk, berarti semuanya aman okay. biasanya begitu jadi berat i, berat badan ideal, olahraga mm. juga dijaga yeah, dan Incaut. pola hidup sehat pasti. pola hidup sehat oke okay. mm -hmm. siap jazakallahu amin semoga lancar barokah amin amin Mahal amin sudah kita semua amin nanti next time kita akan ngobrol lagi kemana? Okay, baiklah, siap kemana oke baiklah leners terima kasih alhamdulillah jazakumullah khairoh untuk sudah menyaksikan tayangan ini mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain kesempatan amin. jangan lupa follow kemudian dukung akun ini dengan cara like komen dan juga share sebanyak-banyaknya sampai bertemu di Bertemu kembali di episode-episode episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Assalamualaikum.